One, two, three, mother. Abaseng lah boy. Enggo lu. Hijau ni. Wajingan. The best. Dua. Hijau. Dua. Enggo lu. Nih gua kasih jempol nih 4 nih 5 10. Sama kaki gua nih. Woi, udah pada unsubscribe belum? Jangan unsubscribe lah anjing. Halo guys, balik lagi sama di Kelvin Gaming. Oke ya. Jadi Magic Cast ini sudah ada update guys ya sebelum reset season ya. Nah, ya ini mungkin Muntun biar kalian nyobain dulu sebelum reset season ya. Nyobain sinergi-sinergi baru dan hero-hero baru guys ya. Ini karena update-annya cukup banyak ya, menghilangkan sinergi Forsaken Light dan hero-heronya dan mengganti sinergi yang baru guys ya. Yaitu adalah Aspiran ya. Nah, Aspiran ini hero-nya Layla, Ruby, Guinevere, Fanny ya. Kalau kalian nonton konten-konten fans server gua, kalian udah pasti tahu ya. Ini bisa dibilang sinergi baru ini OP sekali ya. Selain itu juga ada updatean lain guys ya. Di sini gue bacain dikit-dikit lah guys ya. Ada Saber yang udah gue bilang ya. Saber ini kena buff ya, hampir 2 kali lipat. Terus Nature Spirit ini kena buff. Elementalist juga di buff ya. Dan Wrestler di nerf guys ya. Nah, efeknya Aspiran ini guys ya. Jadi dia secara random dia dapetin sinergi baru, sinergi tambahan gitu lah. Minimal kalau lu hero-nya tuh udah bintang 2 ya. Tapi sinerginya itu yang bisa kalian dapetin cuman sinergi sebatas hero-hero di Aspiran aja kan. Di Aspiran tuh ada Gunner, ada Swordsman, ada WM sama ada Mage guys ya. Jadi misalnya kalau misalnya Ruby itu kan WM ya, WM Aspiran. Nah, dia kalau bintang 2 ya, dia itu bisa dapat Swordsman, bisa dapat Mage atau enggak bisa dapat Gunner guys ya. Dan itu bisa kalian reset ya. Kalau misalnya kalian misalnya Ruby ya dapat Swordsman dan kalian enggak mau gitu ya, bisa kalian jual lagi dan jadiin lagi bintang 2 lagi guys ya. Nanti bakal random lagi kalian bisa dapetin Mage ataupun Gunner-nya gitu ya. Nah, pastinya karena baru update kita bakal bahas tentang Aspiran ini guys ya. Kita bakal bikin combo Aspiran ya. Dan BTW ya, Swordsman ini dirubah jadi 6 guys ya. Jadi 6 sinergi. Nah, gua bakal mau cobain gimana Swordsman jadi 6 sinergi guys ya. Mungkin nanti bakal gua coba gabungin sesuai sama dapatnya nanti banyaknya apa guys ya. Mungkin sama WM biar kita bikin funny-nya jadi full life steal juga guys ya. Nah, BTW sebelum kita mulai gua mau kasih tau kalian guys ya. Ini gua baru beli sepatu, ini keren banget kalian lihat guys ya. Ini sepatu kulit, cuma kulitnya kulit sintetis ya, bukan kulit asli ya. Ini harganya cuma 100.000 dan ini keren parah guys ya. Ini sepatu bagus banget kalian pakai buat kerja ya, buat ngantor ya. Sama aja kerja sama ngantor ya. Buat kuliah, buat ngeceng di mall atau enggak ini bisa kalian pakai buat ke pesta-pesta gitu guys ya, buat kondangan. Soalnya ini bentuknya simple banget dan apa ya, jadi masih ada talinya. Talinya juga nggak terlalu banyak ya, pendek doang segini. Tapi ini bagus banget guys ya. Gue suka banget sih jujur aja ya. Zaman dulu tuh gue zaman kerja tuh gue suka pakai sepatu-sepatu yang modelnya begini guys ya. Nah, ini menurut gue worth it banget dengan harga 100.000 kalian bisa dapetin sepatu kayak gini guys ya. Kalian bisa cek aja linknya di description ya. Dan seperti biasa aja gue kangen banget guys ya, pas di puncak tuh gue nggak bisa guys. Gue nggak bawa parfum Morisnya. Karena ini parfum Moris ini adalah parfum yang menemani hari-hari gue guys ya. Dengan harga cuma 35.000 dapat kemasan sekeren ini ya. Dan ini 100 mili guys ya. 100 mili wanginya juga enak banget, tahan lama ya. Apalagi kalau kalian ambil yang aquatic, ini yang favorit gue guys ya. Tapi kalau kalian berencana untuk menaklukkan wanita, jadi kalian bisa cobain parfum yang ini guys ya. Horny Side Effect ya. Ini benar-benar wanginya enak banget ya dan juga tahan lama, apalagi kalau nempel di kulit guys ya. Gokil banget ini wanginya, parah ya. Bikin cewek-cewek auto ngas. Auto sakne. Linknya gue juga taruh di description ya. Dan langsung saja lah kita gaskun ke gamenya. Let's go. Oke, BTW kita pakai Fanny 3 guys ya. Kita pakai Fanny 3 biar kita mau coba bikin sinergi sebanyak-banyaknya gitu guys ya. Gue sih pengen coba bikin 6 WM, 6 Swordsman ya. Semoga aja bisa jadi ya. 6 Swordsman, 6 ini sama 4 Aspiran pasti ya. Karena yang mau kita highlight ini Aspirannya guys ya. Entah kalau nggak kita hyperin Ruby atau nggak kita hyperin Fanny ya. Kita lihat aja. Sesuaikan dengan situasi, kondisi, dan toleransi. Oke, awal-awal kita ambil, oh ini Ruby nih ya. Ada Ruby, ada Layla, bebas sih guys ya. Dua-duanya Aspiran yang bisa kalian ambil dulu di awal ya. Kalau Ruby sekalian kalian bisa ngarahin ke WM-nya juga guys ya. Kita lihat, oke, tumbal pertama kita Martis guys ya, belum dapet ya. Ruby ini kita pasang dulu sama ini ya. Nih sinerginya, ini boleh kita pasang dulu ya. Rilkah ngap, KW ya. BTW guys ya, ini nanti bisa kalau udah bintang 2 ya, Ruby atau Indilago dia bakal nambahin satu sinergi tambahan ya. Dan itu random ya. Dan bisa kalian reset lagi kalau kalian jual hero-nya ya. Terserah kalian. Kalau kalian nggak cocok ya, aduh nggak ada purify guys ya. Kita ambil kayaknya mending retry guys sih. Ah, ini Martis tumbal pertama kita guys ya. Tumbal kedua kita Rafaela belum dapat, oke nggak apa-apa. Kita taruh sini dulu ya. Ini kita buat siaga-siaga. Kalau siapa tahu nanti kita bisa dapat stalker WM-nya yang fire guys ya. Itu mantap sekali coy. Nah, BTW karena
sinergi Swordsman ini udah bisa kalian aktifin guys, yang konten nggak bang? Nggak. Udah apa sih? Udah 6 sinergi ya. Jadi kalian bisa nyari star core-nya ini dari pemilihan hero cube yang pertama gitu ya. Jadi kalau sebelumnya kan cuma pas sinergi itu bakal munculnya di pemilihan star core yang kedua doang. Kalau sekarang di star core pertama udah bisa keluar guys ya, Swordsman ya. Bang, tutorial sih gue los mulu, wah dia nggak pernah nonton Kelvin gimang guys ya. Sinergi, oh iya sinergi baru, siap. Gue lupa ya, ini kan baru hari ini guys ya. Semoga dia menonton konten gue guys ya, biar tidak kalah lagi guys. Ya, ini kita pasang dulu ya WM-nya. Siapa baby bear ya. Semoga dia menonton konten gue yang ini ya, biar dia paham sama sinergi baru guys ya. Baru sinergi baru ini OP coy. Kalian bayangin ya, kalau misalnya kita jadiin 6 WM, 6 Swordsman guys ya. Fanny sekali ngesot, darahnya penuh terus guys. Udah damage-nya kan sakit pula kan. Ini gak scare-scare-nya ditarik-tarik Angela gue guys. Emang Angela kita cewek apaan guys? Yang tarik-tarik aja dia. Aduh Angela gue lagi yang digebukin coy. Akainya nih gebukin bos. Ulti Angela. Ayo Akai. Aduh Akai. Please jangan bagi damage, Akai gua kuat, aduh kampretos. Nah ini ada Angela guys ya, Angela bintang 2 dapat Swordsman ya guys ya, mantap sekali ya. Ini kita aktifin dulu cuan-cuan maling cuannya, ini jual, ya Swordsman nyala 1 guys, oke lumayan ya, ini bisa mempercepat kita ya, untuk bikin 6 Swordsman guys. Bang KG, anjay bang KG gak tuh, KG bos, Kelvin gimang. Masuk YouTube nih, masuk surga bang. amin. Gue doain semua lu yang nonton gue guys ya, masuk surga ya. Ya apalagi kalau kalian subscribe, anjay, amin. Oke, ini kita ambil dulu ya. Lumayan kan, cuan-cuan maling cuan guys. Kita keberapa nih? Ketiga guys. Blade Armor kali ya, kita ambil Blade Armor kali guys ya. Siapa tahu kan kita dapat Tarko Fire di WM ya kan. Bisa kita langsung uji coba secara klinis ya. Ruby Fire yang udah teruji secara klinis ya. Karena di Iron Saver gue udah pernah coba gitu. Dan itu OP banget cok. Kita prepare aja dulu. Siapa tahu ya kan, muntun baik hati awal-awal langsung dikasih Tarko Fire ya kan. Ini WM-nya kita aktifin dulu ya guys ya. Kita kasih Ruby deh nih. Ini masih bintang 1 gue kasih deh nih. Btw Ruby ini udah kena nerf ya sebenarnya guys ya, life tealnya dikurangin dari tadinya tuh sebenarnya 60% jadi 40% sekarang ya. Baby bear. Udah Karina coy. Bikin apa dia ya? Saber, Swordsman, Astro. Yo, sakit banget enggak tuh guys Angela gua guys. Ruby, ulti. Sat. Waduh. Nice, mati. Aduh, cocote. Bunuh dulu. Bounty-nya dulu yang penting mati guys ya. Oke lumayan 2 gold. Wah kena biji-bijian sakit banget coy. Biji-biji gimang. Skin combinernya bang bagus amat. Anjay. Yoilah keren kan. Ini kita ambil dulu ya. Nah ini tumbal berikutnya guys ya. Dapat Kagura tumbal ketiganya cocote. Oke ada Ruby nice. Eits ada Hayabucin ya guys ya. Buset Akainya pakai ini cok. Pake DHS anjir nice. Dapat cuan lagi ya. Oke ini Luo Yi nih. Loh ini rusuh nih. Sengget. Come on. Mati, cakep. Kasih paham Angela. Sat. Pedes banget, cok. Nice. Ayo bucin kita ambil ya, guys ya. Nah, kita aktifin Swordsman-nya dulu nih. Oke, kita up level ya. Nah, karena kita bisa dapat kristal Swordsman ini di awal, guys ya. Kristal Star Core ya. Dan kita lihat mana yang lebih bagus, guys ya. WM-nya atau enggak Swordsman-nya, guys. Yuk, let's go. Ntar kita lihat dulu dapat Star Core-nya apa, guys ya. Buh, anjay glowing one, guys. Ini udah meta fire banget, guys ini. Semoga keluar Star Core fire, guys ya. Wah, anjir, cok. Atau gue encana nih. Swordsman-nya dots. Ininya aduh, enggak dapat, guys ya, WM-nya, guys ya. Ah, Swordsman-nya fire, guys. Tapi fire-nya beda nih. Pakai skill ya. 9%. Magic team-nya 9%. Ngaruh enggak sih harusnya guys ya? Glowing on. Harusnya enggak. Wih, dapat Kagura, cok. Kita bikin funny fire aja guys ya. Belum pernah kan kita bikin funny fire. Ruby kita taruh sini ya. Ini jual dulu deh ya. Kita ambil dulu ini, jadiin Swordsman-nya dulu guys. 4 Swordsman. Oke, Franco. Ini ambil cuan-cuan. Wah, Ruby gua bintang 2 guys. Cakep sekali. Let's go. Wih, dapat Swordsman juga Ruby gua. Mantap. Kurang. Wih, pas banget nih tinggal nambah funny doang guys. Gila loh. Udah mau jadi 6 Swordsman aja guys. Semudah itu sekarang bikin Swordsman ya guys ya. Pakai aspiran tapi coy. Lumamam tuh. Wih dia duitnya abis gitu cok. Sabar bang. Jangan boros-boros bang. Ya.
Nah, nice. Tapi Ruby itunya dapat tambahan sinergi ini ya, cuma efeknya enggak dapat, guys ya. Gue lihat attack-nya enggak nambah, coy. Kita aktifin dulu 6 sosmen ya, guys ya. Coba kita taruh full Ruby ya. Let's go. Wah, Martis bintang 3, guys. Ruby kita attack-nya lihat, guys ya. 450 enggak nambah, guys ya. Berarti dia dapat sinerginya ya, cuman buat benar-benar cuma nambah sinergi doang ya. Enggak benar-benar dia jadi sosmen, guys. Karena kalau dia aktif sosmennya beneran ya, dia tuh bisa attack-nya nambah ya kalau dia ngedamage musuh. Ya tapi oke lah buat ngejadiin sinergi udah cukup banget sih ya. Soalnya kalau dia jadi beneran 3 sinergi terlalu OP nanti. Oke, let's go. Wah, ada ini Guinevere sih imba banget, guys. Ini ganti dulu ya Saber. Cuma ya sayangnya ya kita nggak bisa pakai. Oh, bisa, guys. Nanti pas reset season gue bakal bikin konten Guinevere pakai Angela 3 lagi, guys ya. Karena kalau udah mythic ya Angela bakal ke band terus, guys. Paling kita bisa bikinnya pas reset season balik ke epic ya. Kita bikin Angela 3 pakai Guinevere, itu sih udah nggak ada obat, guys ya. Jadi kalau kalian-kalian yang masih epic, masih legend tuh kalian masih bisa pakai, guys. Angela 3 bikin pakai si Guinevere. Yo, let's go. Ruby gua kuat banget, coy. Nah. Tuh. Ayo. Dapat cuan lagi, mantap sekali, guys ya. Kita siram dulu apinya ya, guys ya. Bonus win streak 3 gold lumayan. Ini kita belum dapat Fanny ya. Wah, dapat item sisa nih kita, guys. Hellcat the Curse masih dapat lumayan ya. Syukuri apa yang ada. Karina, nah, ada Ruby lagi, guys. Bentar, ini belum gua pakai Star Core, guys. Taruh di Haya kali ya. Haya bucin. Let's go. Gebukin nih Ruby gua nih. Nah, geli-geli, guys. Geli-geli, guys. Gebukin nih Ruby gua nih. Ulti, nggak mempan. Penuh lagi darahnya. Gokil nggak tuh ya. Aduh, maaf nih Baby Bear ya. Nanti abis ini kamu nonton konten ya. Coba aja praktikin combo ini ya Baby Bear ya. Oke, Freya dapet. Oh, ini Popol juga nih. Menarik juga, guys, nanti ya. Bisa kita coba ya. Bikin Archer. Dijual dulu. Ke Layla. Oke, Layla udah bintang 2 nih. Kalau Layla udah bintang 2 ya, ntar kita coba, guys ya. Kita lihat dapatnya apa sinergi tambahannya ya. Semoga nggak Swordsman lagi. Semoga, ya Swordsman nggak apa-apa sih. Gue ntar tinggal buang Swordsman yang lain ya. Kalau nggak antara Swordsman atau, ini Guinevere ngapain gue ambil. Nah, ada Ruby lagi, coy. Ini gue belum 4 aspiran loh, guys. Tarik. Yo. Ruby ulti. Set. Gila, guys. Sakit sekali. Wih, anjir. Apaan itu, cok? Langsung hilang anjir sama Kadita. Cocote. Gak ada scare. Bintang 1 loh, guys. Kaditanya loh, guys. Sakit banget tapi. Oke, ini kita ambil dulu, guys ya. Ruby kita OT bintang 3 nih. Ini gue taruh di lance deh. Yang udah bintang 2, guys. Ini kita berarti nyari Star Core WM, guys ya. Semoga dapat fire nih. Ini kalau dapat fire sih Ruby gue udah the best banget, guys ya. Item-itemnya sudah sangat mendukung ya. Ini Star Core Swordsman-nya 60, 10 stack. Berarti 600, guys. Maksimal, guys. Dapat glowing one lagi, cok. Entar ya, kita lihat dulu. WM-nya aduh mistik, guys. Aduh, earth-nya tapi enggak apa-apa sih, earth masih lumayan, guys ya. Tapi Ruby kita nih itemnya item defense, guys, bukan item damage. Kita coba ngeroll lagi, guys ya. Layla, coba kita lihat dapatnya apa. Bah, Swordsman again. Ini kita ganti berarti ya. Gokil banget, guys. Tinggal Funny doang nih, kita menurut Funny, guys. Ini gua pindahin ke sini deh, ke lance dulu, guys ya. Ininya gua taruh Ruby. Ada link pula, guys. Freya. Oke. Okay. Anjir, dibanjir banget Swordsman gua, guys. Semua aspiran gua keluarnya Swordsman semua, guys ya. Gila loh. Kita cuma pakai hero aspiran aja udah bisa jadi 6 swordsman, cok. Weh, ini dia nih bangke Guinevere laknat. Wah, sumpah, guys, ini Guinevere emang laknat banget, guys. Masih bintang 1 sih. Masih bintang. Aduh. Ulti, lance. Sat. Wets. Aduh, Alpodita, maaf nih ya. Anda masih belum beruntung, saudara-saudara. Oke, pulang dia, guys. Nah, Freya bintang 2, oke. Nah, ini dia Funny, guys ya. Wah, ini kita mesti buang 1 nih. Ganti siapa ya? Ini deh, gak usah pakai, guys. Anjir, gini aja udah jadi, cok. Nah, kita pakai link aja. Kalau link bintang 2, kita ganti Lancelot ya, guys ya. Gokil nih, banjir-banjir ini emang, guys. Ini kita ganti dulu ya. Kita aktifin dulu nih, guys. Nah, coba ya. Funny bintang 1, guys. Kita lihat bisa apa, guys ya. Kita tes dengan item-item penunjang fire, guys. Star Core fire. Ini Ruby gua kasih item ini. Nah. Mana Fanny gue? Fanny gue di situ anjing, ngisi mana lama banget sih Fanny. Wih, dia ada Fanny dia bintang 2, coy. Fanny dia bintang 2, coy. Wait, Fanny dia jadi bego, guys. Tuh. Aduh, cocote. Emang, guys ya, ini counter Fanny nih hero-hero pojok, guys ya. Macam kayak gini nih, Layla yang di pojok nggak gerak-gerak atau nggak hero-hero archer-archer, guys ya. Yang nggak gerak-gerak, digesek-gesek, dipojokin nggak kena damage, coy. Ingat zaman dulu ya, zaman dulu awal banget keluar Fanny, guys. Kayak gitu juga cara bego-begoin Fanny ya. Wih, gilong bintang 2, cakep. Ini kita masih bisa up level 1 lagi ya. Masih bisa ngaktifin Norton Veil-nya, guys. Gila loh, segampang ini, guys ya. Padahal kita nggak dapat apa-apa, coy. Nggak dapat kristal apa-apa ya. Tapi jadi 664 nih gampang banget, coy, dengan aspiran ya. Buset, elementalis 2 biji dia kristalnya, guys.
Winiper. Oke, Ruby gue masih aman. Fanny gue belum ulti-ulti, lama banget ngisi mana ya guys ya, Fanny gue guys ya. Fanny ulti, serengget. Serengget. Serengget-serengget. Wes, gila. Ini dia Fanny full lifestyle ya guys ya. Wah, bintang 1 guys, udah sesakit itu guys. Kekuatan Fanny penuh gaya hidup guys ya. Ditambah fire guys. Kali gesek nih musuh kebakar, cok. Wah, udah tinggal berapa orang nih? Aduh, bintang 2 aja belum nih guys. Anjir, ada Wimslayer guys. Ini kita bisa bikin Fanny Wimslayer nih guys. Gak ada yang ngambil. Please. Buat aing. Fanny Wimslayer is coming, baby. Wah, tapi swordsman kita jadi kelebihan dong nih. Gak apa-apa dah. Males gue reset-resetnya guys. Lah, kok 55 kin? Oh, kebak. Jadi kita butuh up level sih. Up level masukin link guys ya. Fanny kita bisa jadi ini. Oke, Ruby Gong bintang 3. Sabar ya. Kita coba cari lagi. Fanny-nya dulu nih bintang 2-in sih. Oke. Kalau apa kita nih? Mangge. Oke, oh, ini Kadita nih yang ngelupin kita tadi, guys. Fanny gua jangan sampai kena celup ya. Fanny kita full lifestyle. Fanny, wait. Anjing dicelup lagi, cok. Fanny kita, cok. Masih lance. Kelas. Udah kepake winternya aja guys ya. Ruby gua masih aman, tentram dan damai, coy. Pulang lagi kamu, Nana. Keras banget Ruby gua, coy. Ini Fanny gua mesti bintang 2 sih, guys. Lembek banget, coy. Udah gitu ngisi mananya lama, guys. Kayak mesti butuh buku sih nih, Pak. Kalau Fanny guys ya. Lama banget ya ngisi mananya. Coba kita cari lagi. Wah, Ruby mau bintang 3 nih, guys. Ada Bane, coba lagi. Oh, Fanny keluar. Jadi efek eliminasinya, yo, skin mahal, coy. Ini jual dulu deh. Kita ambil Fanny guys ya. Oke. Okay. Let's go. Wah, anjir lawan gua. Ngeri banget, Des. Astro. Oh, Fanny Astro. Wah, Fanny gua juga jadi bego, anjir. Sama-sama bego Fanny-nya. Wah, nih Fanny. Itu gua udah mati lagi, guys. Hero pojok gua. Ruby, ayo Ruby. Sat, ulti cakep sekali. Ruby, ulti. Sengget. Wah, gila Fanny Astro. Waduh, Fanny Astro-nya ngeri banget. Waduh. Wah, dibikin bego kita guys sama Fanny guys. Fanny ini bintang 2 duluan, cok. Nah, Ruby gue bintang 3 guys. Mamam nih Ruby bintang 3 guys. Duh, sayang banget tadi WM-nya bentaknya bukan fire sih guys ya. Kalau fire sih gila banget nih Ruby gue nih guys. Ruby gue yang gue kasih Wim Slayer sih kalau dapat fire guys. Coba kita taruh ini ya di Ruby deh ya. Baby Bear ini bertahan loh sampai ini 3 ya. Coba kita lihat ya dapatnya apa guys. Kalau dapat clone boleh sih kayaknya nih. Biar Fanny gue bintang 2 guys. Oke, ada clone ya. Nah, ini aja lah buat ini lifestyle dia guys ya. Fanny kita clone aja lah tanpa banyak tang cincung cengcong guys. Ini gue ganti. Dapat WM guys, mantap banget. Nah, jadi guys ya, Fanny Wim Slayer, Ruby gua kasih ini aja deh. Nah, Fanny Wim Slayer full lifestyle ya guys ya. Ini kayaknya efek glowing one-nya enggak ngaruh deh guys ya di Fanny ya. Ketemu mirror-nya guys ya. Set, biar cepat. Ayo. Ulti langsung Fanny-nya seret. Fanny full lifestyle. Wes gila, guys. Link mau ngapain Link? Fanny Wim Slayer nih, bos. Jurus pengencrotan tidak mempan. Let's go. Gokil banget, guys. Guys, Fanny Wim Slayer ya. Wow, ini Wim Slayer full lifestyle, guys. Wah, ini kita bisa aktifin Norton Veil ya. Mantap sekali. Ntar ya. Fanny-nya gue taruh sini deh biar darahnya lebih banyak lagi, guys. Gue coba lagi kali ya. Kita tes lagi pakai glowing one ya, guys ya. Fanny Star for Fire full lifestyle. Bakar. Woi, kita ketemu Baby Bear. Lihat lawan kita. Astro. Wait, Fanny gue jangan mati. Fanny gue masih hidup. Wait, Link-nya ngeri banget. Fanny. Ulti, wait. Oh, gila, sakit parah. Full lifestyle, darah penuh. Terbakar anda. Gokil banget, guys. Fanny Wim Slayer full lifestyle mode. Versi bakar-bakar mode on. Eh, double kill, cok. GG gimang ya guys ya. Coy. Woi, Baby Bear bertahan posisi 2 ternyata dia guys ya. Kajutoranya mati duluan guys. GG ya. 6 WM, 6 swordsman, 4 aspiran. Wah, sayang banget sih Baby Bear ini bikin 6 swordsman tapi nggak pakai aspiran guys ya. Padahal kalau pakai aspiran nih jelas-jelas Fanny-nya jadi lebih OP. Dia Fanny dia tidak se-OP Fanny kita guys ya. Karena Fanny kita pakai aspiran yang nambahin damage sama damage reduction juga gitu ya. Oke, jadi kurang lebih sekian dulu guys ya konten gua kali ini ya. Kalian sudah melihat seberapa OP-nya aspiran ya. Apalagi kalau kalian pakai Fanny 3 nih kalian bisa bikin lebih banyak sinergi lagi guys ya. Jadi kayak 6 WM, 6 Swordsman tambah Wim Slayer tadi tambah Norton Veil aktif juga 4 aspiran tuh bisa kalian aktifin ya. Nah, segitu dulu video kali ini. Thank you banget buat kalian semua yang nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Thanks for watching. Don't stop playing. Stay with Kelvin Gaming.